tapi uangnya banyak. Dari kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang ada di grup manapun, ya, saya mau bilang sama kalian, tuduhan dan ucapan kalian di bulan suci Ramadan ini buat saya terima kasih banyak. Dan saya mau ngucapin bahwa saya tidak ada sangkut paut sama yang namanya bagong atau babi yang ada di kampung Bedahan itu. Justru yang punya bagong itu, yang punya semuanya itu orang situ sendiri, orang kampung sendiri, dan saya tidak bisa menyebutkan atau saya juga tidak tahu siapa-siapanya. Saya mah hanya cuma mau tahu aja. Jadi bukan saya atau keluarga saya atau suami saya bersangkutan paut dengan itu. Ucapan dan bukti kata-kata itu akan bisa mencemarkan nama baik saya jatuhnya, dan saya bisa melaporkannya. Terima kasih sekian buat kalian semua. Terima kasih banyak, semoga Allah selalu jaga omongan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang ada di grup manapun, ya, saya mau bilang sama kalian, tuduhan dan ucapan kalian di bulan suci Ramadan ini buat saya terima kasih banyak. Dan saya mau ngucapin bahwa saya